Halo guys, balik lagi ke channel gue, Wan Reynardo. Jadi guys, hari ini tuh gue berkesempatan untuk berkunjung ke pabriknya AS guys. Nah, di sini ada Akang MV. Kita gas ke sana ya. Kita gas ya. Jadi gue sama Akang MV akan berangkat. Terus juga kalian pantauin terus aja sosmed gue sama sosmednya Akang MV. Nah, nanti gue bakal tag IG-nya Akang MV di bawah. Cuman gak usah gue tag juga, kalian juga udah pasti tahu lah Akang MV siapa. Sepuhnya motor ini ya. Jadi kalian pantau keseruan gua orang di sana, nanti akan kita upload guys. Jadi sekarang kita mau urus check-in dulu. Siap. Yuk. Gimana sih? Oke, ini di sini kita lagi urus check-in guys. Oke, jadi sekarang gua sama yang lain udah selesai check-in dan sudah selesai imigrasi. Nah, sekarang kita udah masuk ke dalam gate. Tunggu buat masuk ke pesawat guys. Sambil tunggu pesawat, kita masuk lounge dulu. Ayo Kang, gas masuk lounge dulu, isi perut dulu kita. Kita nunggu boarding. Nah, jadi kita nunggu boarding, kita masuk ke dalam lounge dulu guys buat isi perut. Ini bakal capek banget flight-nya, soalnya ini tengah malam nih, jam 12.30 baru terbang pesawatnya. Jadi sekarang kita pengen isi perut dulu sebelum kita berangkat. Udah selesai ngemil sedikit guys, nah sekarang ngopi dulu biar nanti di pesawat gue mau ngedit, Akang juga pasti mau ngedit nih. Pasti mau ngedit di sana. Pasti mau ngedit ya. Perjalanan 5 jam. Iya, 4,5 jam sampai 5 jam lah. Oke, kalau gitu gue sama Akang nikmatin lounge-nya dulu guys. Oke guys, sekarang kita mau boarding masuk ke dalam pesawat. Please remain seated with your seatbelt fastened until the seatbelt sign has been turned off. Now, xin kiểm tra đi ạ. Đến dưới lễ bay thì đi dưới 30 phút trong tòa ban kế tàu khẩu. Guys, ini baru keluar di koridornya ya udah dingin banget. Padahal ini belum outdoor, hitungannya masih indoor loh ini. Tapi udah dingin banget ini. Sekarang udah selesai ambil bagasi. Sekarang kita mau naik kereta cepat ya, Kang? Yoi. Cepat. Terus nanti kita baru lihat aktivitas kita selanjutnya ngapain guys. Capek banget sih ini, di sini masih jam 6 pagi. Kalau di Jakarta itu sih 1 jam sebelum, 1 jam lebih lambat, sorry maksudnya. Jadi di Jakarta itu sekarang jam 5 pagi. Oke, ini sekarang kita lagi keluar airport buat naik kereta cepet. Tapi buat naik kereta cepetnya itu harus naik taksi guys. Jadi kita naik taksi ke stasiun. Nah, nanti baru naik kereta di sana. Jadi kita naik taksi kayak gini, guys. Lucu juga nih taksi. Halo, jadi kita udah sampai di stasiun. Sekarang ini kita lagi beli tiket keretanya guys, kereta cepet. Stasiunnya mewah juga sih, kayak mirip-mirip airport guys. Jadi pesawat kita itu, pesawat lagi, kereta kita itu masih sekitar jam 10. Jadi kita sekarang mau makan dulu guys di sini sambil nunggu keretanya.
Jadi ini food court-nya kurang lebih kayak gini nih kalau di Hong Kong. Kita lihat ya makanannya ada apa aja nih. Ini menunya enak-enak sih guys, menarik banget nih. Ini tapi ini menunya masih menu breakfast ya guys, soalnya di sini masih pagi nih. Oke guys, sekarang mau makan. Nah ini makanan ada pork chop, ini ada milk bun, terus ada scrambled egg, jagung, sama ini ada kayak semacam milk tea gitu. Jadi sekarang kita makan dulu. Udah selesai imigrasi kereta guys, jadi sekarang keretanya, stasiunnya udah bener-bener kayak airport loh. Dan bener-bener semuanya terorganisir dengan rapi. Ngantri juga rapi, gak rebut-rebutan guys. Ini sekarang tadi habis urusin imigrasi buat kereta, sekarang mau masuk gate guys. Bener-bener udah kayak mau naik pesawat aja, cuma ini kereta gitu bedanya. Di sini imigrasi penuh semua guys, mau stasiun, mau airport, imigrasinya semua ngantri begini. Capek juga sih. Ini udah masuk kereta, kita gerbong satu guys, bener-bener paling depan. Terus juga rame banget nih keretanya. Oke, jadi ini udah dalam kereta, keretanya juga udah jalan. Nah, ini naik keretanya kita bisa dibilang yang kayak first class atau business class lah. Jadi kita dapat yang bagian depan. Terus juga secara seat bangkunya juga lebih gede, jadi lebih PW guys. Oke guys, sekarang udah turun dari train, gila dingin ya guys. Ini bener-bener berasa dingin banget dah. Mungkin ini kisaran berapa derajat ya? Kang, ini kira-kira berapa derajat, Kang? Kayaknya... Coba cek dulu, Kang. 12 derajat nih. Hah? Dua-dua udah begini? Oh iya lo. Oh, 17. Ya, kalau segini masih oke sih. Cuman kalau lebih dingin lagi sih... harus siap-siap. Pakai outfit yang tahan dingin guys. Jadi ini sekarang lagi jalan ke gate-nya. Nah nanti dijemput sama tim dari AS guys. Udah keluar kereta, udah selesai imigrasi. Nah sekarang kita lagi mau cari tim AS yang jemput kita guys. Oke, jadi ini. Halo. Halo. Wih, kita dijemput pakai Mercy guys. Mercy apa ini? Kok? Hah? S-Class. Kita masukin bagasi dulu. Interiornya keren banget guys, S-Class baru ini. Bisa dilihat interiornya pol ya. Futuristik banget nih, layarnya juga gede. Jadi daerah sini kurang lebih begini lah guys. Tapi sumpah gue salfok sama mobilnya sih. Mobilnya nyaman banget, gila. S-Class ini. Tadi kita naik taksi. Gimana Kang? Taksi apa tadi? Sama ini gimana Kang? Beda jauh gak? Dari Ferrari. Iya. Sekarang naiknya beginian guys. Oke, jadi kita udah sampai di hotelnya guys. Enak banget nih masuk hotelnya, anget. Keren sih hotelnya, mewah banget nih guys. Sekarang mau ke kamar mandi dulu guys. Habis itu baru keluar. Nah, cari makan, baru kita main ke pabriknya AS guys. Sekarang mau cari kamar 2809 guys. Ini berapa nih? 812, 801, 811, 809 mana nih? Oh ini dia. Kita tap dulu. 809. Itu yang mana nih?
Oke. Guys, kurang lebih kamarnya seperti ini. Bagus nih kamarnya. PW juga. Terus kita lihat view-nya di depan. Jadi guys, gue sekarang pengen mandi dulu. Habis mandi itu gue pengen pergi cari makan sama yang lain. Nah, habis cari makan sama yang lain itu kita mau berkunjung ke pabriknya AS guys. View-nya lumayan bagus sih, gedung-gedung. Terus juga itu ada apa ya? Waterfall. Air terjun guys. Baru keluar hotel, nah sekarang pengen cari makan dulu guys. Nah habis cari makan itu kita baru berkunjung ke pabriknya AS. Jadi kalian stay tune aja di vlog gua, ikutin terus vlog gua, ikutin keseruan aktivitas gua hari ini guys. Oke, jadi ini kita udah sampai restoran nih, restoran Chinese food. Lihat menunya sih kayak dimsum gitu ya, harusnya sih enak guys, lapar juga sih belum makan. Oke, sekarang kita mau makan yang baru datang. Udah ada nasi goreng sama ini dimsum guys. Nah, gimana Kang? Udah coba makan belum? Belum nih, kayaknya kita mau coba. Coba Kang, harusnya mantep nih. Mantep lah ya. Gimana Kang? Hah? Nasi ketan, ini nasi goreng pernah apa sih? Sekarang mau makan, sayurnya ada sayur hijau, terus ini ada ayam. Ada ceker ayam juga. Nah di sini tradisinya semua makan minumnya pakai hot tea begini guys. Nah terus ada lobak juga, ada hakau. Oke guys, jadi gua makan dulu ya. Oke, jadi sekarang udah saya makan, udah di mobil lagi. Sekarang kita mau OTW ke pabriknya AS. Nah itu ada Kang juga sebelah gua. Mantap. OTW kita Kang. OTW kita ke pabrik AS. Yoi, nanti kita bakal konten di sana guys. Oke, kita OTW dulu guys. Jadi ini perjalanan ke pabriknya AS itu sekitaran 1 jam guys. Jadi kita nikmatin dulu aja perjalanannya naik S-Class ini. Oke, jadi ini kita udah sampai di pabriknya AS guys, akhirnya. Halo guys, balik lagi. Jadi kemarin itu gua orang tuh udah di review di pabrik AS. Di pabrik AS tuh ada apa aja. Nah, terus kemarin juga cuaca jelek, hujan. Jadi gua bakal bawa kalian muter-muter di pabrik AS-nya itu mungkin sekitar hari ini guys. Nah, jadi hari ini gua baru bangun. Sekarang kita pengen breakfast di hotel. Habis itu kita bakal berangkat ke pabrik AS lagi guys. Nah, jadi gua pengen ajak kalian muter-muter lah nanti di pabrik AS. Jadi sekarang gue pengen breakfast dulu, terus kita mandi, baru kita jalan guys. Jadi ini view kita breakfast. Kalau kalian lihat nih, gedungnya pelan-pelan muter nih guys. Kelihatan gak sih di video? Bisa kelihatan ya dikit. Ini gedungnya ada pastry. Sudah ya, roti-roti, buah-buahan, ini sushi, miso soup, menunya enak-enak sih guys. Ini smoked salmon, ini ada smoked chicken breast. Juga ada gorengan, ada cakwe. Ini juga gorengan lagi.
Ini nasi goreng. Makanan beratnya berarti sebelah sini. Ya, tadi sebelum gue ambil makanan, ya kita di sini. Kita muter sampai ke situ. Jadi ini sarapan gue, jadi gue makan dulu guys. Nah, ini ada onion ring, ada cakwe, smoked salmon, chicken breast, terus ini ada lumpia gitu, terus ada hash brown. Ini kayak apa ya namanya? Smoked fish gitu. Terus habis itu ini ada baso guys. Jadi gue makan dulu. Halo guys, jadi sekarang gue udah selesai breakfast, terus juga udah mandi, udah semua udah siap jalan ke pabrik AS. Nah sekarang itu lagi tunggu dijemput sama orangnya AS. Jadi sekarang kita mau jalan ke mobil. Nah hari ini itu dingin banget guys di depan. Nah jadi gue cek weather sih hari ini 11 derajat guys, gila banget. Terus ya ikutin aja keseruan hari ini, gue bakal bikin video di pabriknya AS. Nah habis itu mungkin kita bakal sedikit jalan-jalan di sini setelah bikin video di pabriknya AS. Jadi kalian stay tune ya guys. Jadi ini udah dijemput pakai Alphard, Alphard Hybrid. Nah di sini udah banyak banget nih guys, mobil listrik, mobil hybrid. Gimana Kang, dingin nggak? Dingin. Mantep ya. Iya. Si Kang masih pakai lengan pendek lagi. Sekarang kita naik ke mobil. Nah ini Alphardnya juga ada Starlight Headliner. Jadi kayak Rolls Royce. Kerjaan di sini juga rapi banget guys. Kita bisa lihat dari lekukan-lekukannya semua nih. Bener-bener bagus dan bahannya itu bener-bener enak lah dipegang. Oke guys, jadi sekarang gua udah sampai di pabriknya AS. Nah sekarang ada si Semi. Semi bakal temenin gua untuk muterin pabrik AS ini guys. Hello friends, welcome to Guangzhou AES Factory. We have more than 20 years experience of bi-LED projector lens producing. So let me introduce our factory to you guys. And this is our staff dormitory. And this is our production department. And this is our meeting room, showroom, and administration. And of course, also technical department. And this is the selling department. Oke guys, jadi di sini itu ada 4 gedung. Nah, ada banyak gedung lah, ada gedung untuk mereka R&D, ada gedung showroom, terus ada juga gedung buat mereka produksi biletnya itu guys. Jadi sekarang kita mau cek ke dalam gedung-gedungnya guys. Ayo ikutin vlog gua. Let's go. Oke, jadi sekarang lagi jam makan siang. Nah, ini kita lihat kantinnya AS guys. Jadi ini karyawan-karyawan, staff-staff sini lagi pada makan. Mereka punya kantin sendiri, tapi nggak semuanya makan di sini. Ada beberapa bawa naik ke atas ke ruangannya mereka. Nah ini di sini mereka ngambil sendiri semua, ada yang masakin juga. Kang, lu ikutan makan, Kang? Iya. Oh, nggak boleh. Kalau nggak boleh. Oh, udah diatur. Nah, itu kayaknya ada B2, Kang. Oh, gitu? Iya. Ada B2? Iya. Sekarang kita mau makan siang dulu nih. Gua nggak bisa baca guys bahasa Chinese. Nah intinya ini makanannya itu semuanya kayak serba sapi sih. Jadi ada bakso sapi, ada kue tiao, terus ada kayak daging sapi diiris-iris gitu, terus ada kuahnya gitu. Nah ini sebelah juga ada bengkel ban nih. Bengkel ban ganti oli. Namanya Tuhu. Ini di sini juga ada RR guys, pakai Brembo. Gila, hari ini dingin banget, jadi 9 derajat sekarang. Ini kita di dalam, kita makan bareng tim AS sama bosnya juga. Nah ini adalah bosnya, Laupan. Nah, ini daging-dagingnya. Ini kita makan-makan dulu guys, ini makanannya udah banyak yang keluar nih. Fit, dia tang mah. Ah, kita aja. Kang, makan, Kang. Makan. Jadi kita makan dulu ya. Di sini ada sop, ada mie, ada sayur hijau, nasi goreng. Nah, sekarang kita mau makan dulu nih.
Nah, sekarang kita pengen naik ke atas untuk ke ruangan produksi, guys. Produksi bilet. Oke, guys. Jadi sekarang itu gue udah sampai di ruangan produksi. Tapi sebelum kita masuk ke dalam, nah kita pengen lihat historinya AS dari tahun 2003. Nah, nanti si Semi ini bakal jelasin maksudnya historinya kayak gimana aja. So hello, so you can see that this is our AES history wars. There are many pictures of our experience. So our AES have more than 20 years experience of production. Okay, jadi kata si Semi ini AES ini udah mulai dari 2003. Jadi kita semua udah tahu lah ya, maksudnya AES ini udah bukan pemain baru, istilahnya udah pemain lama lah. Jadi emang pengalaman mereka untuk bikin proji atau misalnya bikin bilet perlampuan lah, itu pengalaman mereka udah bener-bener mantep, guys. So we can go in there. Okay, let's go to check our production department. About this one? Yes. Jadi sebelum masuk ke dalam, guys, ini adalah salah satu SOP untuk masuk ke dalam ruang produksi. Semuanya harus bersih. Bisa kalian lihat sendiri juga pabriknya bener-bener bersih banget, guys. Okay, guys, jadi sekarang kita grebek ruang produksi AS ini, guys. Jadi mungkin kita akan mulai dari paling ujung. Jadi dari paling ujung itu dari bener-bener awal produknya itu dirakit, guys. Oke, guys. Jadi dari awal itu kita bisa lihat proses pembuatannya mereka itu. Pertama itu kalau di sini ya, di sini itu mereka ada tempat untuk laser lensanya, guys. Jadi lensa-lensa ini biasa ada tulisan kayak misalkan AS atau misalkan kayak UPS Waymaker. Nah, itu proses lasernya itu di sini. Nah, jadi itu di dalam situ ada mesin lasernya, guys. Nah, bisa kalian lihat sendiri. Nah, terus di sini juga ya proses perakitan mereka lah, misalkan kayak ngetes proji nih, soalnya kayak kabel-kabel baru dipasang segala macem. Nah, itu tuh lengkap semua lah, guys. Di sini bisa kalian lihat sendiri juga cara kerja mereka juga profesional banget ya, dari pemakaian baju, seragam semua. Nah, ini bener-bener baut kecil-kecil semua dipasang. Terus habis itu di sini kalau nggak salah ini pemasangan LED chip, guys. Jadi pemasangan LED chip ke dalam proyektornya. Banyaklah kabel-kabel di sini. Terus casing-casingnya plastik-plastik semua. Sekarang kita lihat ke step selanjutnya. Nah, ini selanjutnya ada pemasangan solenoid, guys, sorry. Nah, yang ini itu solenoid untuk high beam, guys. Jadi bisa kalian lihat nih. Ini solenoid high beam nih. Buat main. Bener-bener rapi banget sih pabriknya. Terus semua juga kerjanya udah bukan kaleng-kaleng, guys. Bener-bener proper banget. Nah, di sini itu adalah pemasangan lensa ke dalam plastik ini, guys. Nih, plastik ini kan kita nanti pasang lensa ke dalam nih. Nah, kurang lebih prosesnya kayak seperti itulah. Oke, next kita jalan nih. Kita lihat nih, di sini ada solder apa ya nih? Oh, ini pemasangan kabel high beam, guys, yang warna merah tuh. Terus di sini juga ada pemasangan kipas. Karena kipas juga bisa dibilang sangat penting ya buat pendingin di dalam proyektornya itu. Nah, setelah itu kita next-nya itu udah masuk ke dalam proses packaging. Nah, ini sebelum dimasukin ke dalam satu plastik juga dilap dulu, guys, biar bener-bener kondisinya bener-bener bersih baru di packaging ke dalam. Nah, ini di packaging-nya juga rapi. Kantongnya juga ada logo AES ya, guys. Nah, ini produksinya itu mereka banyak banget, cuman jadwal hari ini mereka produksi itu adalah proyektor AS tipe turbo SE. Nah, habis masukin ke dalam plastik, next step-nya itu adalah mereka masukin contohnya seperti kayak soket-soket, terus juga ada lagi baut-baut, pokoknya biar lengkap dulu. Nah, habis itu mereka bakal masukin ke kotak seperti ini.
Nah, ini contoh-contohnya ini seperti kayak soket-soket begini nih. Nah, itu nanti semua ada di dalam kotak ya, guys. Nah, setelah mereka produksi udah jadi kotak begini, ini udah hampir final nih. Ini tinggal nanti step selanjutnya itu dibungkus plastik, guys. Habis dibungkus plastik, divakum semuanya. Nah, next-nya itu kita jalan ke proses packaging, guys. Nah, proses packaging itu kalau udah kelar, mereka masukin ke alat ini. Nah, alat ini tuh anggapannya buat bungkus plastik lah ya. Buat bungkus plastik, jadi nanti di dalam sini itu tuh akan divakum. Dan hasil akhirnya itu seperti ini, guys. Ayo ikut gua. Nah, hasil akhirnya itu seperti ini kurang lebih. Jadi habis di packing, nah itu udah mantep tuh plastiknya semua. Nah, kalau udah mantep seperti itu, mereka masukin ke kotak. Habis itu udah, guys. Udah beres. Di sini juga ada untuk apa ya namanya? Jadi intinya satu proyektor itu kan biasa ada satu set proyektor itu kan ada dua tuh, satu kotak untuk mobil. Nah, ini tuh untuk samain antara satu proyektor dan proyektor yang satunya itu tuh match, guys, atau bisa dibilang sama lah dari cut off, dari warna. Jadi kalau misalkan dua itu dibandingin udah oke, baru dijadiin satu kotak. Nah, kalau misalkan ada perbedaan sedikit warna atau misalkan ada perbedaan sedikit cut off, nah itu nanti dicari lagi pasangannya untuk di packing ke satu kotak, guys. Kurang lebih begitu. Nah, di sini juga ada untuk ngetes laser nih kalau ini. Nah, ini tes laser juga sama kayak yang itu. Tes laser itu jadi dites laser satu sama yang kedua itu sama apa enggak, baru dimasukin ke kotak, guys. Jadi sebelum dijual untuk umum atau sebelum barangnya keluar dari sini tuh udah bener-bener dipastiin semuanya aman. Ini bisa kita lihat untuk tes laser. Nah, kalau di sini itu ada untuk ngetes fog lamp, guys. Nah, fog lamp juga dites dari laser, dari sinarnya, warnanya, semuanya bener-bener dites, guys. Nih, kalau ini produknya itu fog lamp, jadi ini yang waterproof, guys. Untuk fog lamp. Nah, bisa kita lihat nih bener-bener dites semuanya. Kalau misalkan udah sama, baru dijadiin satu kotak. Jadi dalam satu kotak itu antara proyektornya atau diantara proji-nya itu nggak akan belang. Be your everything, yeah, I'll be your everything. Still too soon to feel, please just say it real. More than just a thrill, not just in it for the thrill. Kita masuk ke tahap selanjutnya. Nah, tahap selanjutnya itu adalah setelah proji dibuat, dirakit. Nah, itu ada proses untuk ngetes daya tahannya atau bisa dibilang quality control lah. Jadi di sini itu mereka ada alat untuk ngetes high beam-nya itu dinyala misalkan berapa jam. Kalau standar AS itu dinyalain selama 2 jam setelah produknya jadi. Jadi bisa dilihat bahwa quality control AS juga nggak main-main. Standar mereka juga harus melewati banyak prosedur dulu lah, baru barangnya bisa keluar dari pabrik ini. Nah, ini kenapa dibikin dalam kotak begini? Nah, ini dibikin dalam kotak begini supaya proyektornya itu kan di dalam headlamp itu kan panas ya, guys. Nah, jadi mereka bikin proyektornya ini di dalam kotak ini seolah-olah proyektor ini tuh ada di dalam headlamp mobil, guys. Jadi yang dicek itu bukan hanya lampunya doang, mesti nyala apa enggak, tapi dites juga dari segi ketahanan, misalkan nih kayak plastik-plastik iniannya semua dicek. Jadi maksudnya ada yang leleh kah atau misalkan. Jadi intinya saat produk itu kepasang di mobil kalian itu, kalian udah gak usah takut kayak misalkan produknya leleh atau misalkan produknya rusak, guys. Karena di sini udah melewati banyak tahap-tahap QC lah. Ini kotak-kotaknya itu lagi dibuka gara-gara mereka lagi memproses ganti lampu, guys. Jadi yang di dalam situ udah beres di tes. Nah, mereka pengen masukin ke dalam situ baru di packaging. Nah, ini contoh-contohnya, guys. Jadi ini alatnya semua udah dikalibrasi supaya dia bisa ngedim-ngedim sendiri. Nah, bisa kalian lihat ya, ada suaranya juga cetek-cetek gitu. Jadi bener-bener canggih, guys. Ini gue lewat jalan lorong begini aja berasa anget gitu. Jadi kotak ini kalau kita pegang nih, ini anget nih.
Jadi kurang lebih ya seperti kayak simulasi proyektornya itu dipasang ke dalam headlamp mobil kalian, guys. Ada timer di sini, terus juga ada ini misalkan contoh kayak fold dan lain-lain. Bisa kalian lihat ada ampere juga kalau nggak salah ini. Cuma gua nggak ngerti bacanya. Terus ini ada unitnya juga KWH. Jadi benar-benar proper sih, guys. Oke, guys, jadi sekarang gue udah sampai di UPS Shop. Nah, jadi di UPS Shop ini adalah showroom di mana kalau misalnya orang-orang di sini pengen modifikasi lampunya atau custom lampunya itu bisa datang ke sini, guys. Kalau kemarin itu kan itu pabriknya ya. Nah, terus kemarin pabriknya kan di awal gue bilang ada 4 gedung. Nah, yang gue shoot itu cuma kayak semacam mungkin satu ruangan doang kan. Karena mungkin tempat-tempat yang lain tuh tidak diperbolehkan untuk video, guys. Nah, jadi sekarang gue pengen lanjut aja langsung di UPS showroom ini. Jadi gue pengen kasih lihat garapan-garapan mereka, toko mereka itu kayak gimana. Jadi gue pengen kasih lihat ke kalian pabrik dan tokonya UPS di sini, guys. Jadi kalian ikutin terus aja vlog gue. Gue akan kasih lihat kalian dan ajak kalian ke dalam, guys. Bisa kita lihat pas awal kita masuk udah ada Mercy C63 nunggu di sini. Nah, tapi gue curiga, guys. Kayaknya ini C63 sih kayaknya konvertan ya. Nanti coba kita nanya orang di dalam ini konvertan atau bukan. Tapi remnya kenapa gede banget ya? Wah, gue bingung sih. Bagi kalian yang bisa bedain mungkin boleh terus di kolom komen ya. Jadi sekarang ayo kita masuk ke dalam tokonya UPS Shop, guys. Nah, ini di sini ada tempat mereka melakukan pemasangan headlamp. Nah, terus ini kelihatan buram gini tuh karena di dalam mereka ada alat yang bisa ngeluarin asap buat ngetes lampunya mereka, guys. Ayo gua ya kalian masuk. Terus di sini juga ada toko-tokonya, tempat mereka taruh-taruh produk mereka, guys. Nah, ini di sini keren banget sih, tokonya mewah, guys. Jadi ini adalah produk-produk UPS untuk pasar sini, guys. Bisa kita lihat packagingnya semua beda. Nah, ini tempatnya sih bener-bener mewah banget, guys. Jadi ini ada Mercy E300L lagi digarap headlampnya, lagi dikerjain. Nah, di sini juga canggih banget karena mereka punya pipa ini dan pipa ini mengeluarkan asap, guys. Tuh. Jadi untuk ngetes headlamp segala macam alatnya di sini bener-bener proper banget. Nah, di situ juga harus seperti biasa lah ya buat ngetes ketinggian headlamp. Nah, ini kita lihat mereka lagi garap headlampnya E300, guys. Kerjaannya rapi banget, pakai handuk biar rapih dan nggak kotor ya. Nah, terus ini adalah headlamp yang udah digarap, guys. Apakah kelihatan? Rapi banget ya garapannya, bisa kalian lihat. Ini tempat pengerjaannya mereka, guys. Jadi benar-benar kelihatannya profesional banget sih di sini. Benar-benar semuanya serba proper. Semua alat-alat yang dipakai semua juga memadai banget lah. Nah, ini jarang-jarang kan kita lihat mobil-mobil mungkin Mercy kayak gini digarap headlamp ini. Nah, ini mereka lagi tes untuk nyalanya. Oh, terang banget sih. Ini belum disetting ya, guys. Bener-bener baru kepasang. Bisa kita lihat nih cahayanya. Ini mungkin gara-gara gue shoot pakai kamera HP. Jadi ini ngedip-ngedip, guys. Sebenarnya nggak ngedip-ngedip ya. Cuman bisa kita lihat headlampnya bagus banget nih. Bisa kita lihat di sini tempatnya tuh bersih banget.
ini bisa dibilang mungkin kalau di Jakarta itu kayak tempat PPF ya. Ruangan PPF di Jakarta itu kan kurang lebih begini, ada bay ininya, ini namanya apa ya, wet bay atau apalah, pokoknya yang plastik begini. Bikin tempatnya jadi kelihatan lebih mewah sih. Mereka lagi meeting untuk pemasangan double proyektor di Mercy E-Class ini, cuma butuh 4 jam di sini waktu pengerjaannya. Mereka bener-bener proses settingnya bener-bener maksimal banget ya. Setelah pemasangan, sebelum pemasangan, bener-bener semuanya tuh udah di set lah guys, jadi ada standar. Ini udah selesai untuk pengerjaannya, sekarang lagi pasang balik bumper-bumper dan baut-baut semua yang ada. Nah ini jadi fungsi asapnya guys, kita bisa lihat ketebalan lampunya, maksudnya bisa nembusin kabut apa enggak juga bisa lihat dari sini. Jadi ini hasil kerjaannya guys, nah, kurang lebih high beamnya begini. Padat banget ya, fokusnya juga bagus. Oke, ini Mercy udah selesai dikerjain. Nah nanti Audi Q3 yang itu mau masuk ke dalam karena kita mau ngetes produk baru guys. Nah produk barunya itu apa? Kalian stay tune-nya di IG-nya Bull AS sama IG-nya UPS Waymaker guys. Oke, jadi ternyata gua salah guys. Jadi produk terbaru ini tuh sudah launching, yaitu tipenya UPS Waymaker RZ300. Nah, RZ300 itu adalah mini laser tapi yang slim guys. Jadi dia bentuknya itu kecil. Bisa kita lihat di sini. Dia tuh modelnya kayak agak gepeng gitu guys. Jadi ini Audi, sekarang bisa kita lihat dia tes mini laser itu pakai ASP nih guys. Nah, produknya adalah UPS Waymaker RZ300. Nah, ini adalah produk terbarunya. Mobil ini adalah Audi Q3. Nah, mobil Audi Q3 ini adalah mobil untuk uji coba semua produk-produk baru mereka. Jadi setiap ada produk baru pasti dipasangin ke mobil ini untuk tes hasil output cahayanya seperti apa, guys. Jadi ini benar-benar mobil untuk uji coba. Jadi sekarang kita mau pergi makan. Kang, sekarang kita mau pergi makan ya? Makan. Hitungannya makan malam apa makan sore nih hitungannya? Makan malam, soalnya ini udah jam berapa Kang? Jam 6. Udah jam 6 ya. Jadi sekarang kita mau pergi jalan makan-makan. Jadi kurang lebih ya showroom UPS beginilah guys. Mantep banget sih, bener-bener top.